dalam budaya ada di dalam. Untuk anak-anakku. Inilah penggalan kalimat lagu berjudul Untuk Banjarbaruku yang dinyanyikan Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani berduet dengan wakilnya Dermawan Jaya Setiawan saat lakukan rekaman di dapur rekaman Bahana Studio Banjarbaru. Lagu bergenre country ini merupakan salah satu lagu dalam kompilasi album musik remaja Banjarbaru yang akan dirilis albumnya di Atrium Pusat Perbelanjaan Ternama di Banjarbaru Sabtu 5 Oktober malam. Album ini berisi 10 lagu pop kreatif dengan semua penyanyi berasal dari kota Banjarbaru. Sementara untuk pemain musik sendiri ada Rukma dan Diandra pada drummer, Okek pada bass, Andre keyboard, Rizal gitar sekaligus kameramen, Martin audio mastering, serta Rezi pengarang lagu. Tujuan diluncurkannya album kompilasi ini yakni menampung para penyanyi berbakat dari tingkat SD, SMP, SMA sampai wali kota dan wakilnya. Pembuatan album kompilasi ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak 6 bulan lalu, dari persiapan membuat lagu, cari vokalis dan musisi lokal, hingga rampungnya video klip. Menanggapi hal ini, Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani mengatakan pembuatan album musik remaja Banjarbaru ini merupakan sebuah kejutan baginya. Menurutnya, potensi musisi Kota Banjarbaru tidak kalah dengan kota lainnya dan sudah selevel nasional. Pencipta lagu sekaligus pemilik Bahana Studio Rezi mengatakan, Wali Kota Banjarbaru sangat mendukung dan memahami keinginan kaum milenial. Bahkan kerjasama ini rencananya akan berlanjut 5 tahun ke depan. Lantaran Najmi Jaya sangat diinginkannya kembali pimpin Banjarbaru satu periode lagi. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan Yukatfu, BanuaTV.com melaporkan. Cinta tak pernah sabar sampai saat ini.